Sige, kapit na nyo lang. Okay guys, bersama dengan part 2 hari ni. Hari ni aku tak buat ride solo. Aku bersama dengan aku punya partner kat depan tu. So, kita orang biasanya ride sekali lah. Pergi mana-mana, memang kita orang biasanya sekali lah. Aku kadang-kadang aku akan buat ride solo kalau partner aku ni ada kerja kan. Okay, hari ni kami nak pergi ke Bukit Keledang. So, Bukit Keledang ni merupakan satu banjaran yang tertinggi di Ipoh. So, you boleh tengok view Ipoh. Aku sebenarnya tak pernah sampai kat sini, tapi partner aku dah pernah sampai. Jadi, aku nak cerita sikit lah apa yang aku study kan. Okay, Bukit Keledang ni tinggi dia kalau tak silap aku 2190 kaki ataupun lebih kurang dalam 800 meter ketinggian dia. So dia ada 4 level. So yang kita orang naik dengan motor ni level pertama. Aku tak panggil, tak tahu lah dia panggil apa 4.2 lah, level pertama lah. Dia merupakan satu tempat riadah bagi penduduk Ipoh. Kebanyakannya akan buat hiking dekat sini. So siapa yang berminat dengan aktiviti-aktiviti yang mencabar macam hiking kan, so boleh lah cuba datang kat sini kan untuk hiking. Okay, selain tu ada orang yang datang jogging, berbasikal. So memang tempat riadah dan dikatakan ramai-ramai orang lah. So aku tak tahu lah boleh masuk tak dengan motor kan. Okay, aku nak cerita banyak pun tempat ni, aku pun tak pasti lah. Tapi sebab aku tak pernah sampai kan, so ikut pada kata partner aku, jalan dia tu agak mencabar sikit. So nanti kita akan tengok jalan dia macam mana. So aku rasa aku cerita sampai kat sini je kot. So nanti kita sambung nanti lah dekat atas nanti kan. So sampai nanti kita sambung balik. So aku rasa itu je kot yang aku boleh cerita berkenaan dengan Bukit Keledang ni. So Bukit Keledang ni tempat dia berada dekat Keledang, dekat dengan Taman Keledang Ipoh. Okay, so apa-apa hal nanti kita cerita kat atas balik lah. Alright bro, see you. Okay, yang depan tu kan, depan tu yang partner aku tu, partner rider aku. Kita orang ni selalu ke ayah jalan, biasanya berdua bertiga jugalah. Mi, lambai sikit Mi. Tu dia tunjuk bukit belah sana tu. Aku tak pernah pergi bukit ni, so aku pun tak tahu lah macam mana kan. Dia yang selalu bawa aku.
aku naik jalan ni sebenarnya aku teringatkan satu jalan dulu. Aku pernah naik dekat Gunung Moti. Gunung Moti ni dekat dengan Cameron Highlands. So aku naik Gunung Moti itu, jalan dia lebih kurang gini lah. Cuma lagi teruk lah pada dia kan. Aku ada gajah sekat depan, so dia tak pernah naik. So hopefully sampai dengan gajah ni lah. Gunung Moti kalau you all naik pun memang dia pasti lah. So kat sini, ini first time aku nak naik ke puncak ni, luar Bukit Medang. So kita nak tengok environment Bukit Medang tu mana kan. Orang kata boleh nampak satu ekor tau. So sekejap lagi kita tengok sama ada kita boleh nampak satu ekor ke ataupun macam mana. Tapi memang ramai gila orang naik tadi. Memang ni lah. Sebab ini adalah hutan simpan kekal yang diwartakan oleh Kerajaan Perak untuk kawasan ni, kawasan Bukit Ledang ni. So maksudnya korang tak boleh nak terobos hutan ni lah. Ada kawasan macam Feng Shui China lah sini. Kan. Kalau tak pulak ke depan, aku rasa dah tanduk ke belakang lah. Bukit Kledang. So boleh nampak. Ha, ini dia yang dikatakan boleh nampak ipoh. Assalamualaikum. Okay, kami dah sampai dekat puncak. Puncak pertama. Puncak pertama. But puncak 4.2. Ketinggian Bukit Kledang ni lebih kurang dalam 800 meter ataupun around dalam 2960 kaki. Okay, so I dah sampai dengan punya FZ. Okay, ini saya punya guidance and guide touring. Sikit lah. Okay. Alright, so boleh tengok dia punya view cantik kan. Dengan cuaca yang agak mendung, agak sejuk juga. Orang pun ramai hari ni. So kita tengok, ni ada orang jogging. Ramai orang eh.
So ada yang beristirahat ke sana. So kawasan boleh ada kawasan istirahat. Kawasan ni kawasan tempat yang sesuai untuk riadah lah. Okay. Dikatakan sebagai banjaran tertinggi dekat Perak ni. So you boleh tengok view Perak dekat sana. Memang smart gila weh. Serius tak jaga. Zomi, ada apa-apa nak beritahu? Orang pernah datang tak? Kalau pernah datang mesti tahu kan. Yang ni baru separuh apa. Dia orang tak berani nak naik atas sebab motor kan. Kalau kayu okey lah. So kalau siapa nak datang nanti korang tengok lah video ni. Jalan dia macam ni. Mencabar abis jalan. Okay babe, so kita nak layan dulu view kat sini. So apa-apa hal nanti kita jumpa lagi. Okay, ciao.